Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Hi, welcome to Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo. Pemirsa, terima kasih sudah hadir di sesi Coffee Clutch Jakarta Content Week 2021
Together Again yang diselenggarakan atas kerjasama Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Kami berharap kalian semua dalam kondisi sehat dan waras untuk menyaksikan bincang-bincang hari ini. Sesi ini, Victive Medicine, adalah bagian dari LitFest, sebuah festival sastra internasional dengan fokus utama pada wilayah Asia Pasifik yang dikurasikan oleh Yayasan Lontar. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Sasti Gotama, penulis buku yang akan kita bahas kali ini, Mengapa Tuhan Menciptakan Kucing Hitam, diterbitkan oleh Diva Press. Sasti Gotama seorang dokter, tapi juga penulis cerpen, jadi kelihatannya dia menemukan keasikan di dunia sastra. Dia adalah suara baru dalam penulisan fiksi di Indonesia. Cerpen-cerpennya ditulis dengan teknik sastra yang memikat dengan sumber-sumber karya yang luas. Apa kabar, Sasti? Kabar baik, Kak Ayu. Kamu dokter praktek apa? Praktek umum sih, cuma kemarin sudah resign tahun kemarin. Terus apa kegiatanmu belakangan ini di tengah pandemi? Kegiatannya tengah pandemi yang barusan ini saya merampungkan kumpulan cerpen terbaru, sedang proses, ya, kemudian juga menerjemahkan dua buku filsafat, juga sedang proses finalisasi terakhir. Ayo. Kamu tidak bilang bahwa kamu meninggalkan dunia kedokteran, kan? Bisa dibilang iya. Jadi karena pandemi terpaksa harus resign karena kan anak-anak di rumah ya Kak Ayu. Jadi saya memilih untuk menjadi guru anak-anak karena anak-anak sekolahnya di rumah. Jadi memang pilihan seperti itu Kak Ayu. Lebih karena anak-anak atau karena sastra nih? Anak-anak sih sebenarnya, cuma sastra mengikuti juga sih. Jadi lebih ada waktu untuk konsentrasi ke bidang sastra jadinya kan, karena dengan resign itu. Nah sekarang kita nih tema yang dibicarakan kita kali ini sebetulnya fictive medicine, jadi masih berhubungan dengan latar belakang Sasti sebagai seorang dokter saya kira yang kita akan bicarakan. Nah, Sasti sendiri menulis cerpen, tapi juga dulu berpraktek sebagai dokter. Apa rasanya hidup dengan dua dunia ini? Apakah dua dunia itu terpisah atau enggak? Dua dunia itu memang seolah-olah tampak terpisah ya Kak ya. Satunya di bidang ranah imajinatif, satunya ranah rasional gitu. Misalnya kan kalau kedokteran kan masih anaknya sains gitu ya, ranah rasional. Tapi sebetulnya dua bidang itu berhubungan menurut saya karena dua-duanya itu membahas manusia gitu. Kedokteran juga membahas manusia fisik dan kejiwaannya, sedangkan sastra pun sebetulnya menceritakan membahas tentang manusia beserta karakter-karakternya yang unik. Jadi saya pikir dua-duanya itu berhubungan, walaupun keduanya juga saling bersinergi ya, bisa terjadi kawin silang, hibridisasi seperti itu. Jadi kedokteran juga memperkaya sastra, kalau bagi saya memperkaya hasanahnya juga, sastra juga mempengaruhi bagaimana penyampaian pesan-pesan kedokteran bisa juga melalui sastra, jadi lebih bisa diterima oleh masyarakat dengan disisipkan melalui sastra. Gitu Kak Ayu. Ini saya baca nih dari perkata kamu nih ya. Cerita fiksi bagi saya adalah sebuah remedi, bukan dalam arti kiasan, melainkan dalam makna leksikal. Jadi fiksi adalah suatu pengobatan nih, dalam makna harfiah loh. Gimana tuh ceritanya? Jadi kebetulan dua atau tiga tahun yang lalu itu saya menderita sakit ya Kak. Jadi sakit terus harus berobat ke beberapa dokter spesialis gitu, sampai pernah juga opnam gitu. Nah itu waktu itu berusaha mencari pengobatannya itu sampai beberapa obat tetap tidak ada kesembuhan. Kemudian saya menemukan waktu tergeletak di atas tempat tidur itu, saya menemukan cerpen gitu, cerpen yang di-sharing oleh teman. Terus saya coba menulis cerpen. Nah, saat itu saya menulis cerpen
lama-lama karena keasikan dalam menulis cerpen tuh baru saya sadari ternyata keluhan-keluhan saya yang berhubungan dengan nyeri itu berkurang gitu. Ternyata menulis fiksi itu bisa menjadi suatu pengobatan secara harfiah menurut saya ya. Karena memang fiksi itu bisa sebagai katarsis ya, katarsis bagaimana kita mengeluarkan toksik-toksik dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dan itu bisa menyembuhkan secara harfiah kalau menurut saya, menurut pengalaman saya, gitu Kak Ayu. Menarik sekali karena saya juga punya beberapa teman. Salah satu contoh adalah Clara Eng ya, penulis yang juga meskipun dia tertarik pada dunia sastra, tapi justru mulai menulis ketika juga mengatasi semacam problem atau trauma atau masalah yang mengakibatkan semacam sakit, apakah itu sakit fisik ataupun sakit traumatik ya. Jadi menarik sekali, tapi saya pengen tanya kepada kamu karena kamu juga seorang dokter. Sebetulnya katakanlah kalau sastra ini bisa atau penulis bisa membantu meringankan atau menghilangkan gejala atau mengurangi gejala sakit ya, apakah itu psikosomatis atau betul-betul yang fisiknya, di mana itu dalam pengalaman kamu sebagai dokter, apakah itu pernah dipelajari di dalam studi kedokteran yang kamu jalani? Iya Kak, makasih. Jadi kan kalau katarsis itu sebenarnya sudah dibahas sejak zaman Freud ya. Dari Freud itu sendiri menggunakan bercerita itu sebagai katarsis kalau menurut keilmuan dalam Freud. Kalau dalam praktek sendiri, saya dulu praktek di puskesmas, jadi ASN gitu. Banyak pasien-pasien yang datang itu, terutama yang sudah lansia itu, menurut saya itu menderita psikosomatis. Jadi dengan banyak keluhan, keluhan nyeri ini, pusing, apa gitu. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, semuanya normal. Pemeriksaan fisik normal, pemeriksaan laboratorium normal. Jadi memang ke arah psikosomatis. Nah, dengan mereka datang itu, mereka bercerita. Nah, bercerita itu kan sebetulnya sama seperti kita menulis fiksi ya. Jadi mereka bercerita, menceritakan keluh kesahnya. Terus mereka saat pulang selalu berkata, belum minum obat kok sudah enakan ya dok gitu. Jadi bagi mereka tanpa mereka sadari mereka sudah melakukan apa ya katarsis dengan cara bercerita. Nah saya pikir kalau misalnya pasien-pasien psikosomatis itu juga mulai menuangkan apa permasalahan-permasalahan mereka melalui fiksi mungkin bisa mengurangi keluhan-keluhan mereka juga bisa apa ya mengembangkan sastra itu sendiri karena jadinya nanti akan banyak cerita-cerita yang based on pengalaman mereka sendiri, apa yang mereka rasakan, keluh kesahnya juga permasalahan-permasalahan yang kompleks itu Kak Ayu. Nah, untungnya kalau Sasti ini menulis menemukan tulisan sebagai remedi tapi karyanya jadinya bagus. Sementara di dunia ini banyak sekali orang rindu curhat. Nah, tetapi karyanya belum tentu bagus loh. Sekarang kita kembali ke karya kamu. Kamu dalam penyembuhan ini menemukan dunia sastra, tapi itu juga sastra yang bagus ya. Nah, dari cerpen ini yang kamu paling, saya tahu sebetulnya kalau saya ditanya mana novel yang paling saya sukai, saya bilang novel itu kayak anak-anak semuanya saya suka. Tapi kalau kita persempit pertanyaannya, dalam hubungan dengan remedy, dengan fictive medicine, itu di dalam buku ini, Mengapa Tuhan Menciptakan Kucing Hitam, mana yang kamu paling pilih? Mungkin... Atau punya cerita yang kamu bisa bagikan di sini? Mungkin Janitra ya Kak Ayu. Di Janitra itu sebetulnya kan hampir mirip dengan apa yang saya hadapi dalam kondisi pandemi, dia harus memilih antara pekerjaan atau keluarga. Dan ceritanya dia di dalam cerita itu dia sedang mempunyai anak yang autis dan dia harus memilih antara mendampingi anaknya di masa pandemi atau meneruskan pekerjaannya sebagai ahli mikrobiologi gitu. Nah, di sini sebetulnya memang hampir bersamaan. Waktu itu saya belum resign, tapi waktu itu saya sudah mulai ada proses gitu, jadi sudah mulai sudah mulai lapor ke dinas gitu untuk akan
akan resign gitu, cuma ada tarik ulur ya, jadi ada tarik ulur dengan dinas bagaimana apakah benar resign atau enggak. Nah, itu juga saya tuangkan kegalauan itu dalam Janitra gitu kan, bagaimana dia harus memilih dua sisi itu, dan akhirnya Janitra kan memilih untuk keluarga itu, dari keluarga. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan di situ, kenapa harus perempuan yang memilih dalam kondisi seperti itu. Nah, itu yang pertanyaan-pertanyaan, mungkin banyak perempuan yang lain juga kalau dihadapkan pada pilihan-pilihan, selalu kenapa perempuan yang dihadapkan pilihan antara keluarga atau karir, tapi lelaki biasanya jarang dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu, gitu Kak Ayu. Jadi saya pikir itu juga apa ya, mengeluarkan toksik-toksiknya dalam pikiran saya, jadi lebih bisa menerima proses pengunduran diri, jadi bisa lebih menerima saat menerima SK pemberhentian dengan hormat seperti itu kan. Saya pikir itu di situnya letak remedinya, jadi melegakan hati itu Kak Ayu. Kenapa dong pilihan judulnya Mengapa Tuhan Menciptakan Kucing Hitam? Kenapa bukan Janitra? Ya, karena apa ya? Karena ingin unik aja. Saya menyukai kucing dan ingin judulnya memang kucing gitu. Jadi nanti kalau boleh ini kan saya yang pertama nanti kucing, nanti kumcer berikutnya saya ke kelinci gitu. Jadi memang karena saya menyukai kucing dan itu saya pikir temanya bagus di situ, temanya bagus dan judulnya itu menggelitik orang untuk membaca lebih lanjut. Kalau Janitra kan mereka mungkin sudah baca di media massa ya, tapi kalau kucing hitam mereka kan belum pernah baca di media massa. Jadi supaya mereka curious apa ya, ingin tahu gitu. Itu Kak Ayu. Nah, kalau saya sebetulnya saya sangat sangat paling mungkin salah satu yang paling suka dari kumpulan cerpennya Sastri adalah Menunggu Marduk Datang. Karena buat ini satu cerpen yang buat saya sangat menyentuh karena dia bercerita mengenai seorang dalam fantasi seorang perempuan tua yang sudah berada di rumah jompo ya, dan itu kita tahu tidak banyak cerita yang masuk ke dalam batin orang jompo dan sangat menyentuh. Kamu bisa cerita nggak tentang latar belakangmu tentang cerpen Menunggu Marduk Datang? Dan ini saya kira mungkin apakah ini datang dari pengalaman kamu sebagai dokter bertemu dengan pasien-pasien yang tua dan membutuhkan cerita tadi? Ya, makasih Kak Ayu. Jadi Menunggu Marduk Datang itu ada banyak hal ya yang melatar belakang. Ini kan cerita tentang pasien Alzheimer. Jadi di poli geriatri, poli lansia, kita akan sering menemui pasien-pasien yang mereka merasa apa yang mereka katakan tuh benar. Jadi mereka itu meyakini apa yang mereka katakan tuh benar. Jadi misalnya mereka sering kali mengeluh misalnya kenapa menantunya itu tidak memberinya dia makan gitu. Padahal dia sudah lapar. Padahal ketika cross-check dengan menantunya mengatakan kalau mereka tuh sudah diberi makan tuh 3 kali, bahkan kadang mereka bilang lupa, mengeluh lapar lagi ya diberi lagi makanan lagi. Jadi yang lihat bagaimana sebetulnya mereka itu memiliki keyakinan tersendiri, meyakini bahwa perkataan mereka itu adalah benar, pengalaman mereka itu benar. Jadi saya ingin ketika orang lain membaca, itu mereka memiliki sudut pandang yang lain, bahwa bukannya mereka rewel. Jadi pasien-pasien Alzheimer itu bukannya mereka rewel, kok banyak mengeluh, bilang, kok mengatakan hal-hal yang apa ya, yang berdusta atau berbohong gitu. Jadi itu bukan kebohongan, tapi yang mereka yakini bahwa apa yang mereka katakan itu benar oleh pasien-pasien Alzheimer itu, Kak Ayu. Salah satu kelebihan dari cerpen-cerpen ini juga, tapi cerpen-cerpen di dalam buku kumpulan Mengapa Tuhan Menciptakan Kucing Hitam, saya kira adalah peralihan atau pilihan perspektif yang kadang-kadang bisa beralih atau bisa mengejutkan di akhir cerita ya. Dan itu saya kira salah satu kekuatan Sasti.
itu yang saya ingin tanya. Apakah kamu ketika memilih perspektif tokoh cerita, kamu secara intuitif atau kamu mempertimbangkannya matang-matang untuk strategi tertentu? Iya, makasih Kak Ayu. Memang sengaja Kak Ayu, jadi memang sengaja ingin menyisipkan twist di akhir gitu. Dan saya ingin tokoh-tokoh saya itu memiliki, tokoh-tokoh saya itu hidup punya karakter tersendiri dan apa memiliki sudut pandang, menawarkan sudut pandang yang berbeda juga. Akhir yang ada sedikit belokan tajam itu memang memang dipertimbangkan dengan matang untuk memberikan daya kejut itu kayak. Itu bagus sekali, selain kejutannya tapi juga semuanya dipilih menjadi tidak asal seperti kejutan yang sekadar kejutan, tapi ada satu hal yang substansial di situ. Nah, pertanyaan lagi berkenaan dengan tema kita kali ini ya, fictive medicine. Ini sebetulnya tema yang menarik karena fictive dan medicine. Jadi, medicine-nya fiktif. Apakah di sini saya mau tanya pada kamu justru sebenarnya meskipun kamu seorang dokter yang bekerja dengan ilmu sains yang sangat rasional sebenarnya, tapi kamu toh berhadapan dengan manusia ya. Manusia itu kita tahu tidak sepenuhnya rasional. Dan di dalam cerita kamu, dalam cerita ini sebetulnya banyak sekali penyebutan mengenai hantu. Tidak diceritakan sebagai hantu nyata kadang-kadang, tapi hantu itu hidup di dalam pikiran manusia. Nah, itu menurut saya menarik sekali penjajaran atau penggabungan antara dunia ya dunia nyata dengan hantu yang ada di kepala manusia. Nah, bagi kamu sendiri apa itu hantu? Kalau menurut saya kayak ya hantu lebih lebih apa disosiasi dari pencerapan manusia. Jadi manusia itu punya sensor, punya pengolahan di otak, baru ada motoris, dan menurut saya hantu itu ada apa ya kelokan-kelokan atau kesalahan-kesalahan dari pencerapan sensor-sensor yang ada di manusia, indera-indera manusia. Jadi tetapi itu diyakini suatu kebenaran, makanya dalam cerita-cerita ini kan seolah-olah itu memang benar adanya, karena memang itu manusia itu meyakini dalam kondisi-kondisi halusinasi atau halusinasi visual atau auditorik yang kita merasa itu sebagai hantu, sebetulnya itu proses di otak sendiri yang memang otak itu meyakini itu memang benar-benar ada. Jadi kalau seperti pasien psikosa, misalnya skizofren gitu kan, memang hal-hal itu memang nyata gitu, karena memang otak mereka itu memprosesnya itu suatu hal yang nyata. Tapi bagi saya, kalau saya pribadi, sebagai kesalahan dari pencerapan itu kayak. Pertanyaannya sebetulnya lebih kenapa kita membutuhkan hantu? Jadi maksudnya meskipun ya hantu memang katakanlah suatu kesalahan pencerapan, tapi mungkin kesalahan pencerapan itu bisa mengambil bentuk yang lain. Tetapi kenapa kita manusia membutuhkan hantu dalam melakukan kesalahan itu? Dan kenapa kamu memilih hantu di dalam ceritamu? Karena manusia itu seperti saya bilang, sering berlaku tidak rasional, sering melakukan irasional, dan kadang mereka membutuhkan apa ya, semacam kambing hitam gitu atau kucing hitam ya kalau cerita ini. Membutuhkan kucing hitam. Manusia itu berlaku dengan suatu mekanisme pertahanan ego, dan mereka itu ingin mempertahankan ego mereka supaya egonya tidak terluka, tidak salah, dan mereka membutuhkan sesuatu yang lain yang salah menurut saya. Jadi mereka membutuhkan hantu untuk itu gitu. Seperti pada kasus Marduk itu kan, Ishtar mengatakan hantu-hantu itu menyembunyikan garpunya, menyembunyikan pisaunya, padahal dia sendiri yang memasukkan gitu. Jadi dia membutuhkan semacam pengalihan apa kambing hitam. Jadi supaya egonya tidak salah, egonya tidak terluka, dan hantu-hantu itu yang sebagai kambing hitamnya. Itu Kak Ayu, mungkin ya. Kemudian kamu juga memilih nama-nama seperti Ishtar dan Marduk ya.
nama dewa dewi dari mana sih itu? Mesir ya? Iya, iya. Jadi kesuburan. Kesuburan Mesir. Jadi kenapa kamu milih itu? Kenapa tidak pilihan yang lain? Menurut saya pilihan yang bagus hasilnya, tapi apa latar belakang kamu memilih beberapa nama yang punya yang berasal dari mitologi-mitologi tempat lain? Terima kasih Kak Ayu. Kalau saya di situ karena ingin bervariasi aja. Cuma pada waktu di Istar itu kan dia walaupun sudah tua tapi memiliki kecintaan, rasa cinta, masih bisa jatuh cinta, dan itu saya lambangkan dengan Dewi Kesuburan, bahwa dia walaupun sudah tua tapi masih memiliki rasa cinta. Tapi juga di toko-toko yang lain saya juga menggunakan nama-nama yang lain, misalnya Janitra kan dari Sanskerta, jadi memang lebih bervariasi aja biar supaya memberi ada kebaharuan gitu ya Kak Ayu. Kumpulan cerpen ini sangat menarik dan sangat bagus digarapnya, saya sangat menikmatinya, dan kita juga melihat Sasti memilih, punya fleksibilitas untuk memilih tokoh-tokohnya karena ada tokoh yang orang Jepang ya. Sasti punya kebebasan untuk memilih menjadi tidak terikat pada keindonesiaan aja. Itu saya kira suatu kebebasan yang pantas dihargai, dan apakah itu juga sebuah apa bisa dikatakan sebuah remedi dari situasi konkret kita yang terbatas? Bisa nggak? Iya, Kak Ayu. Iya, karena kan ada beberapa hal yang kalau tokohnya Indonesia itu seringkali terbentur oleh norma-norma, norma dan dogma. Misalnya kalau yang cerita yang di Jepang itu kan bagaimana seorang apa lansia mencintai sebuah boneka. Kalau dengan tokoh-tokoh Indonesia rasanya memang akan bertabrakan dengan banyak dogma dan norma gitu. Jadi dengan adanya tokoh di luar negeri yang dogma dan normanya bisa menerima hal itu lebih membebaskan bagi saya dalam bercerita. Itu Kak Ayu. Terima kasih Sasti. Sebetulnya banyak sekali yang bisa ditanyakan mengenai kumpulan cerpen Mengapa Tuhan Menciptakan Kucing Hitam. Misalnya, kenapa kucing hitam? Apakah kucing hitam ini bentuk lain dari kambing hitam, tapi kalau kambing adalah korban, kucing adalah pelaku. Tapi itu harus jadi rahasia di dalam percakapan ini, karena pemirsa harus membeli sendiri dan membaca kumpulan cerpen Mengapa Tuhan Menciptakan Kucing Hitam. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Sasti. Ayu dan Cekten sudah memberikan kesempatan siang hari ini. Demikianlah pemirsa, fiktif medicine kita bisa menafsirkannya sebagai beberapa penyakit adalah fiktif dan dibutuhkan medicine yang juga fiktif, atau kita manusia membutuhkan curhat, bercerita untuk mengobati luka-luka batin kita dan bahkan luka batin yang bisa menyebabkan luka atau gangguan fisik juga. Atas nama Jakarta Content Week dan Yayasan Lontar, yaitu Kurator LitFest 2021, saya Ayu Utami mengucapkan terima kasih atas kesertaan para pemirsa sekalian. Masih ada sejumlah acara menarik lainnya di LitFest dan Jaktent 2021, maka daftar dan masuk ke www.jaktent.com dan pantau juga di media sosial Jaktent, @jaktent untuk informasi terbaru seputar Jaktent. Dan jangan lupa tetap sehat apalagi setelah sesi fiktif medicine. Terima kasih. We'll be right back.
Thank you for joining us. We hope you enjoy the session of Sarina Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep Community Mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Tak pernah